Sekarang ni kita bersama dengan segmen Viral Apa Malam Ini. Setiap kali siaran, apa yang viral tu kita nak tengok. Okay. Mari kita let's check it out right now. Viral Apa Malam Ini. Sumbang terus. Sampai tu, orang kelima. Anwar ni pada bodek lah. Nanti kita bagi dia duit shilling lah. Itu dah dia, Anwar Faizal. Kita bawakan sekarang ni secara virtual di studio sama Malam Malaysia. Kita bawakan Elia. Hello, Elia. Terima kasih. Dan juga selamat malam Malaysia. Hai. Yes. Terima kasih Elia sudi meluangkan masa sama dengan selamat malam Malaysia. Kalau sama-sama. Untuk permulaan ni ramai yang terpegun dengan kemantapan vokal Elia. Jadinya kalau boleh Elia kenalkan diri, nama penuhnya, berasal di mana. Okey boleh. Okey, actually hello everyone dan selamat malam kepada semua penonton-penonton di Malaysia. Nama saya Elia Airi Guntabit. Selalu orang panggil saya Elia Guntabit. Saya berumur 19 tahun dan saya berasal daripada Tambunan Sabah, tetapi kini saya menetap di Kota Kinabalu Sabah bersama dengan keluarga. And for now saya adalah full time singer. Okey, saya bukan sahaja menyanyi untuk perform show tetapi juga menyanyi melalui media sosial seperti yang anda tonton. Iya, daripada media sosial dia tersebar. Dia pilih untuk viral apa malam ini. Boleh bakal kau. Ya, lupa nak kenalkan. Sumandak ni. Sumandak kata Anwar Faizal, pakai fashion kita. Kenalkan. Your voice is fantastic.
Your voice thank you is so fantastic. Much. Perfect. I love your design too. Terima kasih. Maknanya dia bagi hint dia tu, Anwar. Alamak, boleh. Suruh reka baju kan. Yeah. Baik. Okey, untuk Elia kan. Elia, kita nak tahu, kita dapat tahu juga. Ya, mungkin penonton-penonton nak tahu juga. Saya ni tengok di YouTube. Di YouTube, nampaklah kan Star Voice. Juara, sang juara kita. Elia untuk Star Voice. Jadi kalau boleh kongsikan cerita perjalanan menyertai pertandingan tu, macam mana boleh sertai, siapa yang bagi galakan, apa lagu yang dipilih, kongsikan. Okey, boleh. Sebenarnya saya sudah mulai tahu Star Voices Asia ini dari tahun 2000, dalam 2016, okey, daripada season 5 lagi. Tetapi saya membuat keputusan dan saya digalakkan oleh keluarga saya untuk mengikuti pada tahun ini. Dan bagi saya, kenapa saya ikut Star Voices Asia ini? Karena saya ingin mengembangkan, develop my talent to other country. Jadi saya rasa media sosial ini adalah pertandingan media sosial ini adalah platform yang terbesar kerana ini adalah pertandingan nyanyian yang terbesar di Southeast Asia. So saya membuat keputusan lagi-lagi pada waktu pandemik ini kita menggunakan masa-masa yang ada untuk menyertai pertandingan inilah dan juga saya disokong oleh family-family saya terutamanya dari segi recording, music video production, pakaian, outfit semua daripada family saya sendiri dan juga daripada kawan-kawan rapat lah. Okey. Alang-alang tu kita nak dengar lah Alia belanja lah nyanyi Alia. Lagu-lagu. Yang di Star Voices Asia. Sebelum hujan abang nyanyi. Baik Elia yang nyanyi. Okey, boleh. Okay. Saya ambil part chorus, Part chorus. Mari kita layan Elia. Okay. Oh, by myself. Don't wanna be. Puas juga. Wah, merinding. Merinding kan? Merinding kok bulu romaku. Kan, Wah kan? Hebat. Hebatlah terbaik. Okey, baik. Thank Elia you. Untuk kata-kata terakhir, ucapan buat penonton, peminat dia menyokong Elia dari awal untuk Star Voice. Silakan. Okey, kepada peminat penyokong saya yang menonton Selamat Malam Malaysia ini, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudah menyokong saya daripada mula. Okey, daripada since day one sebelum Star Voices sehingga sekarang. Dan juga saya ingin mengucapkan juga kepada semua penonton-penonton Selamat Malaysia untuk terus menonton Selamat Malam Malaysia dan menyokong kita punya Malaysian punya TV station yaitu Selamat Malam Malaysia RTM. Dan semua stay safe. Dan juga God bless all of you guys. Ya, terbaik sekali Elia. Jaga diri, all the best for you too. Thank okay, you. Elia. Thank you. See you, adik. Okay, bye-bye. See you, bye-bye. Bye-bye. Okay, baik. Okay. Itulah dia bersama dengan. Insan luar biasa bakat kan? Dia. Luar biasa. Yang sebelah saya ni pun luar biasa juga. Aduh. Nanti lepas ni pun luar biasa je. Juga. Lepas ni lagi hebat. Okay, baik. Sekarang kita nak berehat seketika. Baik. Lepas ni kita akan sambung lagi untuk Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.